Seorang siswa SMK Negeri di Pangkal Pinang berinisial MZ 17 tahun harus dilarikan ke rumah sakit jiwa pada Minggu 10 April kemarin usai mengalami depresi atau gangguan kejiwaan sesudah mengikuti praktek kerja industri atau praktin di LPK Bahtera Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Orang tua siswa membenarkan kejadian yang menimpa MZ tersebut. Dijelaskannya, info tersebut didapatkan setelah adanya pengaduan dari salah satu teman dekat anaknya yang juga sedang melaksanakan praktin di tempat yang sama. Dirinya juga mengatakan, saat MZ masih dalam keadaan sadar, anaknya mengaku sering mendapat tindak kekerasan dan tidak sesuai dengan SOP dalam mengikuti praktin. Lebih lanjut, ia berharap pihak sekolah maupun agen terkait dapat bertanggung jawab atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan yang ada di negeri serumpun sebalai ini. Rumah sakit jiwa. Dia ngeruce-ngeruce dak keruan. Kalau kemarin dia sempat mau nyakit ibunya, makanya udah dianggap takut membahayakan. Jadi di itu kan. Aku langsung pergi ke pihak sekolah nak jemput tuh. Nah, pas ku datang ke sekolah, kepala sekolah tuh agak bedela apa ngomong tuh? Ngela. Ngomong aja sama wakil aja katanya. Sebenarnya aku enggak ngomong sama kepala sekolah langsung. Sementara itu, kepala sekolah tempat sang siswa menempuh pendidikan justru membantah terkait adanya dugaan kekerasan yang dialami salah satu siswanya selama mengikuti praktin di Pulau Jawa tersebut. Namun, saat dimintai bukti hasil diagnosa dari rumah sakit terkait peristiwa yang dialami MZ, Zulkifli enggan menunjukkannya lantaran bersifat rahasia. Akan tetapi, ia menegaskan dalam hasil diagnosa tersebut tak ada indikasi adanya pemukulan ataupun tindak kekerasan. Nah, dalam perjalanan tadi masih saya tanya dengan pembimbing orang tua, memang ada trouble di anaknya itu setelah pulang turun dari Pulau Krayang. Mereka di Pulau Krayang kan ke Siwang jajan, mereka pergilah. Seminggu kemudian alami panas tinggi. Oh, sempat demam. Sudah tuh dia ngamuk. Kamu dikasih kawannya mau makan, ngamuk ke kawannya, nah, kawan dikejarnya, dikejar kawan kan ngamuk-ngamuk kan dia takut orang, supaya dia ngamuk-ngamuk.